kasih banyak yang udah klik video ini. Jadi sesuai judulnya, hari ini kita akan membahas tentang peraturan-peraturan nyeleneh dan aneh yang diterapkan di Korea Utara. Bahkan sejak berdirinya negara ini pada tahun 1948, peraturan aneh ini bahkan masih diterapkan hingga sekarang. Nah, apa saja peraturannya? Langsung saja ke daftar peraturan yang pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk sejarah singkatnya, Korea Utara ini terbentuk setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, guys. Pada saat itu penduduk Korea Utara sekitar 25 juta penduduk yang dipimpin oleh presiden pertama mereka bernama Kim Il-sung. Untuk presiden yang sekarang pun yakni Kim Jong-un adalah cucu dari Kim Il-sung. Jadi secara tidak langsung untuk pemerintahan sendiri diturunkan kepada anaknya. Nah, meskipun sudah 3 kali berbeda kepemimpinan, tapi beberapa aturan-aturan nyeleneh dan aneh masih diterapkan hingga sekarang loh guys. Untuk aturan yang pertama adalah hukuman 3 generasi. Ini maksudnya gimana? Jadi, untuk angka kejahatan di sana itu memang rendah guys. Kenapa? Karena untuk pelaku kejahatan sendiri hukumannya sangat-sangat berat. Hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan tidak akan diterimanya sendiri, tapi akan diturunkan kepada 3 generasi selanjutnya. Misalnya ada seorang bapak ketahuan mencuri, maka dia akan ditangkap bersama 3 generasinya, yakni anak dan cucunya akan ikut masuk ke dalam penjara. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak kejahatan, guys. Untuk aturan yang kedua adalah penggunaan internet yang sangat dibatasi. Untuk penggunaan internet sendiri hanya diizinkan kepada mahasiswa yang berada di kampus elit, guys. Untuk masyarakat biasa pun sangat jarang untuk diberikan akses. Tidak hanya akses internet saja yang dibatasi, tapi untuk memiliki sebuah komputer, harganya pun juga cukup mahal, guys. Setara dengan 3 bulan kerja di Korea Utara. Untuk aturan selanjutnya adalah, seperti yang kita ketahui bahwa Korea Utara tidak menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Sehingga ketika kalian berkunjung ke Korea Utara tidak akan menemukan yang namanya Coca-Cola, celana jeans, dan McDonald's. Bahkan untuk pemakaian tindik juga dilarang loh di Korea Utara. Karena dianggap hal tersebut adalah budaya barat. Untuk aturan keempat adalah ketika masyarakat Korea Utara melewati patung presiden terdahulu mereka yakni Kim Il-sung dan Kim Jong-il, maka mereka wajib untuk membungkuk, guys. Hal ini dilakukan untuk menghormati para presiden mereka terdahulu. Untuk aturan yang kelima adalah di Korea Utara setiap rumah itu diwajibkan memiliki foto presiden mereka terdahulu, guys. Dan jika suatu ketika ada kebakaran di rumah tersebut, maka prioritas yang harus diselamatkan itu bukan keluarga, tapi foto presiden mereka tersebut. Apabila hal tersebut dilanggar, maka akan dijatuhi hukuman kepada pemilik rumah yang tidak menyelamatkan foto presidennya. Hal ini pun pernah terjadi ketika seorang ibu memilih untuk menyelamatkan anak-anaknya di tengah kebakaran daripada menyelamatkan foto sang presiden. Dan sang ibu akhirnya dipenjara atas tindakannya tersebut. Untuk aturan yang aneh selanjutnya adalah dilarang melipat koran, guys. Ini bahkan juga berlaku ketika kalian menemukan koran di jalanan Korea Utara, guys. Kenapa sih kok nggak boleh dilipat? Karena di dalam koran tersebut ada foto presiden mereka. Jadi ketika foto presiden tersebut terlipat, dianggap tidak sopan dan tidak menghargai presidennya. Untuk aturan yang selanjutnya adalah dilarang penggunaan nama Kim. Jika ada, orang tersebut wajib mengganti namanya. Karena presiden mereka tidak suka ada yang menyamai namanya. Untuk aturan selanjutnya adalah acara penyiaran televisi di Korea Utara pun dikendalikan oleh pemerintah. Dan pemerintah Korea Utara pun hanya memberikan 3 saluran televisi. Dan isinya tentu saja tentang mencintai pemerintahnya. Untuk fakta selanjutnya adalah masyarakatnya tidak bisa memilih pekerjaan dan tidak bisa memilih tempat tinggal, guys. Karena pemerintah sudah menetapkan tempat tinggal atau bahkan pekerjaan mereka sesuai dengan kebutuhan negara, guys. Nah, apabila warganya ingin pindah ke ibu kota Pyongyang, maka mereka harus izin dulu kepada pemerintah.
Untuk fakta selanjutnya adalah tidak boleh memilih gaya rambut. Konon ada sebuah cerita bahwa semua masyarakat wajib berpotongan persis seperti presidennya. Namun hal ini ternyata cuma hoax, guys. Jadi pemerintah ini menyediakan 18 model rambut untuk perempuan dan 10 model rambut untuk laki-laki. Tidak hanya model rambut ya guys, untuk model pakaian pun sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk peraturan selanjutnya adalah negara Korea Utara berbentuk demokratis guys, sehingga untuk pemilihan kepala negaranya menggunakan pemilu. Nah, di Korea Utara sendiri juga mengadakan pemilu guys. Namun dalam kertas pemilu tersebut hanya diisi oleh satu calon presiden saja. Jadi masyarakatnya juga tidak perlu mencoblosnya, tinggal mengambil kertas pemilu tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Untuk aturan selanjutnya, tentu saja tidak boleh tidur ketika rapat. Dan ini juga pernah terjadi sebelumnya ketika Kim Jong-un melakukan rapat dan ada salah satu menterinya yang tertidur. Akhirnya menterinya tersebut dihukum mati. Kemudian aturan selanjutnya adalah pada tanggal 8 Juli, semua masyarakat Korea Utara bahkan dilarang untuk tersenyum ataupun minum minuman keras. Hal ini dikarenakan pada tanggal tersebut diperingati wafatnya presiden pertama mereka yaitu Kim Il-sung. Untuk aturan selanjutnya adalah kalian akan melihat jalanan di Korea Utara itu sangat lenggang dan bahkan anti macet. Kenapa? Karena untuk kepemilikan mobil pun sangat dibatasi dan jumlahnya pun sangat sedikit, yakni perbandingannya antara 1:100. Untuk aturan selanjutnya adalah tidak boleh beribadah guys. Sebenarnya untuk pemerintahan mereka sendiri membebaskan untuk berkeyakinan, namun pada prakteknya hal itu tidak dilaksanakan guys. Pernah suatu ketika ada seorang turis yang membawa Injil di dalam tasnya. Akhirnya sang turis tersebut ditahan karena dianggap akan menyebarkan agama. Dan untuk aturan yang terakhir adalah kalian tidak boleh menyebutnya Korea Utara guys, karena pemerintahan mereka tidak suka itu. Mereka lebih menyukai disebut dengan Democratic People's Republic of Korea. Oke, segitu aja untuk aturan-aturan nyeleneh dan aneh yang ada di Korea Utara. Semoga menginspirasi, menambah wawasan, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa di-share ke teman kalian, siapa tahu kalian diajak juga ke Korea Utara. Dan terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.